Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih om, barangnya baru nyampe dan belum saya buka nih. Aduh anjing, gelok kurang. Dah om, barangnya baru nyampe, belum saya buka. Mudah-mudahan hidup sehat walafiat om. Nih, saya buka. Saya gunting. Ya om, baru nyampe soalnya ini barangnya. Dianterin sama kurirnya tadi. Oke, ditempel. Wow, tipis kayaknya om. Pipis, ya. Pipis, luarnya pipis, guys. Ya, hidup, Om. Oke om, nyampe dengan selamat. Makasih. Ini namanya Tiger Golden Child, teman-teman. Jadi ini retik Tiger Golden Child, teman-teman. Cakep banget ya teman-teman. Ini jantan, jadi ini barang baru nyampe. Kita lihat sehat ularnya. Kita lihat matanya. Kita lihat seksnya di sini. Kita lihat seksnya ya. Orangnya bilang jantan. Hah? Itu atau no breeding ya. Wis, mencar guys. Oke, ini jantan teman-teman. Karena si ownernya bilang ini jantan teman-teman, jadi emang jantan ini. Tiger Golden Child. Jadi meskipun dia Tiger Golden Child, karena dia mob kodom tapi dominan dalam motif, jadi tigernya nggak kelihatan teman-teman. Jadi yang kelihatan cuman warna gece asli, warna gece asli terus, tapi warna gece asli tapi motif tigernya kelihatan dari sampingnya teman-teman, yang samping-samping seperti gini, samping-samping seperti ini teman-teman. Nah, samping-samping seperti ininya, nah kelihatan. Kalau tiger pasti ada corak tiga gini, nah tiga gini nih. Ini motif GC tiger. Kalau tiger polos kan ada bulat-bulatnya ya teman-teman, ada bulat-bulatnya. Nah kalau ini enggak, ini GC tiger tuh motifnya kayak gini teman-teman. Oke, okay. Ngebahas Golden Child tiger al ininya nanti kita bahas Golden Child albino tiger teman-teman. Oke, okay. Kalau cakep. Oke, terima kasih. Barangnya sehat, bagus, ajib. Butuh sih buat koleksian doang di rumah. Nah, ini nih. Nih, Golden Child Tiger. Oke. Nah. Kelihatan kan Golden Child. Nah, kelihatan ya motif tigernya kelihatan. Biasanya kelihatan karena Golden Child itu kodom tapi dominan dalam mendeteksi gitu. Jadi meskipun dia campurannya apa, tapi tetap aja warna Golden Child-nya paling kuat dibanding warna mob atau dibanding mob-mob lain teman-teman. Keren kan? Oke, okay. Dah, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.